Selamat datang di channel aku, Artikowi. Sesuai judul video kali ini, aku mau membahas cara menghapus akun snack video. Untuk itu, ikuti langkah-langkah yang akan aku berikan agar kita semua paham cara menghapus akun snack video ini. Tapi sebelum kita ke videonya, luangkan waktu sebentar untuk mencet tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Langkah pertama, kita buka aplikasi snack videonya terlebih dahulu. Nah teman-teman, ini sebelumnya aku sudah login menggunakan akun snack video yang akan aku hapus. Kemudian kita klik di bagian bawah kanan, paling kanan bawah, kita klik icon yang ada gambar orang itu. Munculnya seperti ini. Selanjutnya kita klik di bagian pengaturan, di bagian atas kanan yang tengah itu pengaturan. Kita klik ya teman-teman. Nanti munculnya sepertinya, kita mengeklik pusat bantuan. Dan tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita klik lagi gambar pensil. Setelah kita klik akan muncul seperti ini. Kemudian pilih delete my akun yang ada paling bawah. Nah muncul seperti ini. Ini mohon beritahu kami alasan kamu meninggalkan aplikasi kami. Nah, jadi alasan kamu ingin meninggalkan aplikasi apa? Ini kalau aku pilih yang paling bawah aja, di checklist di buletan itu, kemudian hapus akunku. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Itu akun Anda tidak akan terlihat dan akan hilang sepenuhnya dalam 72 jam dan seterusnya. Jika kamu memang benar-benar ingin menghapus, silahkan klik OK. Apakah kamu yakin untuk menghapus akun snack video? Jika kamu benar-benar yakin ingin menghapus akun kamu, silahkan klik saya yakin. Nah kita kembali. Nah itulah tadi teman-teman tutorial cara menghapus akun snack video dari aku. Semoga bermanfaat. Dan jika kamu ingin mendapatkan tutorial-tutorial yang lainnya, silahkan buka channel aku, karena di channel aku ada beberapa video yang sudah aku upload tentang tutorial dan lain-lain.